Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini kita berada di Taman Tasik Titi Wangsa. Jadi pagi hari ini orang sudah ramai untuk jogging di pagi hari. Ayo kita mulai untuk menelusurin Taman Tasik Titi Wangsa. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Asia. Ini kita bisa lihat banyak orang jogging di pagi hari ini. Inilah dia, memang sangat luas. Taman Titi Wangsa ini baru dibuka ya, setelah renovasi, setelah sekian lama, dan sekarang ini semakin bagus, penampakannya semakin bagus. Banyak yang berkunjung di sini untuk jogging atau lari pagi di sini. Bisa kita lihat para pengunjung. Bisa lihat ya, ada juga pohon-pohon kelapa seperti di pantai. Taman Tasik Titi Wangsa ini memang sangat-sangat luas. Memang indah sekali. Di sini juga ada lapangan helikopter. Kita bisa naik helikopter dari sini untuk keliling-keliling. Thank you.
memang sangat-sangat luas ya. Di sini banyak pepohonan, jadi udaranya itu sejuk. Tapi juga ada kamar mandi. Di sini memang sangat-sangat luas. Ini ada untuk petunjuknya ya. Kita baca. Dengan pepohon-pohonan, udara semakin terasa sejuk. Karena baru dibuka dari setelah direnovasi, jadi banyak orang berkunjung di sini untuk ya sekedar jogging dari pagi dan penasaran untuk datang kemari dengan wajah yang baru ya. Untuk rakyat Kuala Lumpur, jangan lupa untuk datang ke sini karena Taman Titi Wangsa ini sudah dibuka ya.
kita mau jalan ke tempat arena bermain untuk anak-anak juga ada di sini. Sini tempat parkir ya. Sini ada tempat parkirnya. Di sini tamannya lagi. Memang sangat luas. Kaki terasa mau lepas. Memang sangat-sangat luas. Indah ya, sungguh-sungguh indah dan luar biasa. Ini kita sudah sampai di taman permainan anak-anak. Sungguh ramai pengunjungnya, walaupun ini masih di pagi hari. Nah, ramai pengunjung. Anak-anak bergembira untuk menikmati permainan ini. Nah, ini anak-anak sangat suka mandi air ya. Ini ada mandi air juga disediakan. Anak-anak paling suka mandi. Ada ikan terdamparnya juga di situ, ikan hiu. Terdampar ikan hiu. Setelah di sini ini masih luas lagi ke ujung sana. Memang sungguh-sungguh sangat-sangat luas. Itu ada juga buaya. Itu ada di sana seperti pantai beneran ya, ada pohon-pohon kelapa seperti pantai. Sini ada jembatan juga, ada jembatan bisa kita lewati. Nah, ini jembatan di sebelah sana terbisa untuk tempat gym. Oke, sana ada tempat gym.
Nah, di sebelah sini kita bisa melihat untuk pemandangan ke sebelah sana. Kita jadinya seperti di seolah-olah seperti di pantai dengan pemandangan pepohonan pohon kelapa seperti di pantai. Sobat, mungkin untuk hari ini cukuplah review Taman Tasik Titi Wangsa yang berada di Kuala Lumpur. Jangan lupa datang ke sini. Oke. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini semakin agar semakin berkembang dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan ikutin terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.